안녕하세요. 헬로. 가 baru bangun. 가 baru bangun. Jadi aku tuh tadi jam 3 kan aku udah nyalain alarm kan jam 3. Sebenarnya kalau misalnya aku nggak mau sahur bangun-bangun, bangun-bangun sahur maksudnya gimana sih? Maksudnya kayak tadi kan mau showroom pas sahur kan. Terus pas jam 3 tuh aku nyalain kan alarm tuh aku mau showroom deh biar biar kan aku kalau misalnya mau sahur biasanya jam jam 4 lewat gitu. Tapi tadi tuh kayak jam 3 aku kayak merasa aduh, ini aku mampet banget. Jadi aku tuh sekarang tuh rencananya aku mau, jadi aku beli nih guys. Jadi aku kan kemarin kayak ngeliat gitu ya di sosial media, sosial media di TikTok ya. Kayak seru banget gitu loh. Kalian tahu nggak ini apa? Sengit juga hamida, sengit juga hamida. Tapi aku gak apa-apa kok guys. Oh, lah dia plastik. Ya, aku pikir kamu bukan plastik. Aku pikir kamu. Ya, kamu plastik. Aku pikir kamu kain. Lihat guys. Ya, dia muat kayak ya. Ya, kayaknya gak muat deh. Guys. Ya dia kecil kan. Jadi aku tuh beli ini. Ada yang kepo gak ini apa? Jadi ini nih kayak aku gak expect dia plastik guys. Ternyata dia plastik. Ya gak asik dong. Jadi nanti dia tuh diisi. Nanti dia tuh diisi buat, aku udah beli ini guys. Ya merah semua lagi. Oke, kita balik. Jadi aku udah, aduh minggir gak? Minggir gak lu selimut? Gede banget kayak bagong. Lihat aku udah beli ini. Aku udah beli ini. Jadi aku tuh kayak ngeliat kan di TikTok kayak sangat menyenangkan kalau misalnya kita di bulan Ramadan berbagi bersama. Iya gak sih? Iya gak sih, kayak misalnya kan aku kan di sekitar rumah aku kan kayak ada banyak anak kecil gitu ya. Anak kecil gitu. Iya gak sih. Terus jadi kayak, terus aku beli ini. Terus beli aduh, ini gede banget. Oh ini deh, beli ini. Beli ini. Terus jadi kita kayak mau packingin gitu loh, ya enggak? Kita mau packing bersama ada ini. Tapi kayak, nah aku tuh gak tau dia bakal muat atau enggak ya. Tapi ada ini. Iya buat bingungin gitu. Jadi kayak buat anak-anak yang kayak, kan kalian tau gak sih yang suka kayak di misalnya kayak di halte-halte busway gitu, itu suka ada anak kecil gitu loh, ya gak sih? Terus kayak mari kita berbagi. Terus ada ini nih, yang tau-tau aja itu apaan. Jadi sama ada ini, pokoknya ada dua makanan itu, ada ini. Jadi kita mau packing guys. Jadi temenin aku packing. Tambah photocard. Iya. Di mana ya ini aku ya? Oh iya pakai LPCL. Iya weh. Aku ada tahu. Nanti kita masukin itu ya. Itu lucu banget. Kirim ke aku dong. Kirim ke aku dong. Aku ada kok, aku ada LPCL. Nanti aku ambil ya. Jadi kita, kok tapi ini kayak gini ya guys? Apa emang kayak gini? Jadi aku ada 20 guys. 20.
Eh, kita packing. Jadi pertama tuh ada dibagi dua. Sama. Aduh, ribet ya. Susah ya. Kalian lagi apa? Kalian lagi ini jam-jam rawan nih emang. Kita harus membuka ini dengan hati-hati, guys, ya. Pertama harus dimasukin apa ya, guys? Pertama sih bukain semua. Semoga dia enggak robek. Aku takut dia robek deh, terus kebuka. Karena aku belinya pas itu. Nah, begini. Terus ininya pakai. Au. Kalau misalnya ternyata nanti anak-anak, tapi mungkin kalau misalnya next aku bikin lagi, aku bakal bikin diseram deh kayaknya. Jadi kita masukin ini. Seru banget, guys, aku suka deh kayak gini. Ya, kita masukin ini. Kita masukin, iya. Muat gak ya? Ih, muat, guys. Muat. Enggak muat, gimana nih? Waduh. Muat. Ini kuatin aja deh. Kita masukin ini. Gimana sih? Gak bisa, guys, gimana nih, gak muat. Sobek kah? Sobek dah. Enggak dong, jangan sobek dong. Masih banyak nih isinya, gimana nih? Kita buka si jelly-jelly ini. Ih, harum. Kita random aja ya, guys. Ini isinya berapa ya? Kayaknya dia cuma cukup satu nih. Ini gembung. Ini. Terus kita kasih ini. Kita kasih dia. Bukanya gimana ya? Hati-hati merk. Ya. Kasih ya. Aduh. Ini sih berapa sih? 10 ya? Kita masukin ini juga, guys. Kesini. Waduh, dia mut ya. Aduh, aku pesimis deh. Aku anaknya pesimis banget, guys. By the way. Enggak, muat, guys. Muat. Sumpah, muat. Sama ini, aku beli juga. Ya! Yaudah lah. Kun faya kun. Yang terjadi lah. Cobain dulu gak sih? Kamu dosa, ini ya. Kamu menggoda, gak boleh loh menggoda. Seru banget, guys, full of iklan. Guys, kita masukin ini. Muat dong. Please muat. Muat kok, guys. Tuh, guys. Imut. Aku memilih cemilan yang tepat. Sama terakhir aku mau ngasih ini. Ini ada isinya berapa ya? Aku lihat dulu ini isinya berapa. Kita bagi 150 pieces. Kalau 3 enggak cukup, kalau misalnya cuma 3. Berarti 2 aja. Kita harus adil. This is, kita masukin 2. Jadi, guys, kita tutup. Asik. Ih, seru banget. Ya, tapi dia enggak bisa kenceng. Jadi, guys. Yay. Ini tutupnya gimana ya? Kayaknya 2 kali ikat aja deh. Yeay, jadi bikisan kecil-kecil. Lucu kan? Iya kan? Seru banget. Aku ambil, LPCL belum diambil, guys.
disponsorin nih, jadi sponsorin. Bentar ya, guys. Cintaku bukanlah cinta biasa. Nanti aku dikira jualan ini lagi. Jualan pecel. Aigo. Apa guys? Lihat. Kita masukin alat PCL. Kita masukin alat PCL di sini. Orang mah ya CKP gitu ya. Ini alat PCL. Ya, dah. Mau dong stikernya. Mau dong LPCL-nya. Masuk Lunarian kan nanti dapat. Kemarin juga ada yang bikin Lulu KWI. Lama-lama semua disingkat ya. Gue lihat-lihat nih. Udah jadi. Ini satu ya guys, ini baru satu. Kita bikin lagi. Jadi ini ada 20. Kalian mau nemenin aku packing nggak? Jadi aku tuh pengen packing. Jam berapa ini? Aku harus kegiatan juga. Yang ini yang bunga-bunga. Ke cewek semua ya. Maaf ya, aku belinya ke cewek semua. Aku nggak melihat yang ada yang Spiderman or something like kayak gitu guys. Jadi kayak ya udah. Nah, yang ini aku kasih yang coklat. Nah, kalau yang coklat tadi sama Coko-Coko temannya. Hai. Mama. Kenapa sih ini? Ring light aku kayak mau terjatuh. Thank you kamu, Ta. Disco light-nya. Masih kecil enggak paham apa. Iya nih. Seru deh, jujur. Padahal masih kayak kalian tuh kayak pengen aja gitu. Kayak ini adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Kayak aku tadi gak pernah tau kayak gini guys. Jadi aku ini kayak first time aku seperti ini. Mari kita buka yang ini. Oh my god. Yang penting isinya apa tuh? Lu sama ponakan gedean sih. Kamu nanya kayak gitu nah. Cakep kamu nanya kayak gitu. Ya Allah, ini gede banget ya, tulisannya. Oh, ini isinya keju guys isinya. Ini lagi ngapain sih? Ini lagi packing, guys. Tes, baru bangun dulu. Enggak, suara aku emang lagi ini. Lagi bindeng guys. Kalau misalnya ikan ya bandeng. Gitu lah. Kalian cobain. Ih, syaitan rojim memang. Guys, gak mau masuk ya. Mana ini? Mana nih? Gimana sih? Kamu. Oh lah, nyangkut. Enggak nyangkut. Kok dia gak mau masuk ya? Aku takut dia sobek gitu loh. Enggak. Nah. Nah, diicip dulu. Ya coba gimana rasanya? Jangan jujur, syaitan rajim ya kak ya. Istighfar. Ini muat tuh guys, aku muat-muatin. Sumpah aku muat-muatin. Tapi kalau misalnya dia gak muat gimana? Yah gimana dong guys, gak muat. Ya, langsung nih. Udah, aku harus muatin guys. Apapun yang terjadi kamu harus muat ya guys ya. Ya, aku tau kamu bisa. Ya gimana nih? Ya
masuk bisa deh. Bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk, yuk bisa yuk. Momo-chan, Momo-chan, bisa yuk Momo-chan yuk. Nah, bisa. Aduh, sulit ini. Terus apa lagi nih? Ya ini masuk. Lu minum bibir kamu kering. Ih. Biarin dicatat tuh sama sebelah kiri tuh. Ya guys, gimana gemuat? Ya guys, gimana dong? Masa aku terpisah? Ini ya. Ya guys, gimana? Jika aku tak lagi untukmu, ambillah hati tak lagi padaku. Mengapa harus dirimu? Wah, bila cinta. Kamu jangan robek ya, please, jangan robek. Au! Iya, tadi tuh kayak, kok dimot ya, guys? Aku juga bingung kenapa dia bisa mot. Oh, karena dia beda ciki, guys. Cikinya beda. Ini nih. Kalau yang ini ciki ininya isinya beda pokoknya. Muat kok ini muat. Dah. Tuh guys, udah masuk semua nih. Dah. Dah, muat. Nih, muat kan? Muat. Kita kasih LPCL. Siapa tahu dia kayak, "Ah, siapa ini LPCL?" gitu kan. Aneh banget, gitu kan. Kita ikat lagi, guys. Kalau babang ojol dikasih ini dia mau gak ya? Tapi aku tuh kayak lebih pengen ke fokus ke anak-anak sih sebenarnya. Tapi kayak abang ojol juga menarik. Maksudnya kayak abang ojol juga kayaknya kalau dikasih dia suka juga deh, gitu loh maksudnya. Bukan apa-apa ya guys, maksud aku. Ih, pikirannya. Tau gak makanan apa yang selalu ada di samping kasur aku? Rambut nenek. Kita packing. Ada 20 sih ini. Bocil efek sebagian nggak? Nggak ya? Mereka bisa beli sendiri bocil-bocil efek itu. Ayo kita masukin lagi. Nenek siapa? Nenek Gayu. Ayo kita packing lagi. Kalau misal, kan mama aku bilang kan ke mamaku, "Mah, kalau misalnya aku kan sukanya manis ya, jadi aku tuh kayak ordernya tuh yang beneran yang kayak manis-manis semua gitu." Terus mama aku bilang gini, "Kamu nih ngasih orang yang manis semua, orang mah yang asin juga." Itu asin tuh yang keripik itu. Terus orang kan banyaknya sukanya yang asin-asin daripada manis-manis. Enggak, aku suka manis daripada asin. Anak-anak sukanya yang manis-manis gak sih guys? Terus aku bilang gini, "Ya udahlah, selera lulu aja." Udahlah, selera lulu aja udah. Yang penting udahlah. Yang penting makanan kan mestinya kayak tidak expired. Iya kita belum cek, guys. Tapi dia ini loh. Tapi aku ada kok yang asin, ini asin kan? Nih. Tuh, asin kan? Asin. Asin but asin. Tadi dia udah dikasih ini belum? Nih, ini favorit aku nih yang warna ungu. Tuh ya. Ini lucu.
cinta tak lagi untukku. Mengapa harus dia merebut dirimu? Udah kan? Ini saat berapa sih kita tutup? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6, 6 biji. LLPCL. Tidak lupa LLPCL. Nanti kan aku naik ojol ya guys, nanti mau kegiatan. Nanti kita kasih abang ojol ya guys. Ada beng-beng. Jangan gitu guys. Beng-beng. See you meet and greet. Iya, 120 ya. Keren banget dah. Masa dia yang beli tiket meet and greet aku katanya 120 guys. Kayak wow. Terus dia bilang dia mau ngomong bahasa Inggris. Kayak lu selama itu mau ngomong sama gue bahasa Inggris? Wah, gak yakin gue. Kalian udah ini belum? Masih ada yang beliin? Masih ada yang beli? Kalian udah beli belum guys? Kalian udah beli ini belum? Meet and greet aku. Mana sih dia tadi? Oh ini. Sekarang jam berapa ya guys? Aku ini harus siap-siap ini. Kak Ifat aja. Terima kasih Kak Ifat. Thank you, Tara, thank you. Dia merebut. Belum esok kah? Belum, masih ada. Kayaknya masih banyak gitu. Siapa tau kamu mau minat gitu. Meet and greet sama aku. Kamu mau bahas apa? Kamu mau main congklak juga bisa sama aku. Meet and greet. Ini aku udah ini sih berniatan sama pokoknya kalau yang lama deh kita main janken ya, yang kalah pokoknya harus egyo. Kalian kalau tahu egyo guys, jadi kalau yang kalah harus kamu tak terima kasih di sekolah ya, main janken boleh, janken yang kalah ya. Yang kalah sentil jakun guys. Biarin deh. Dirimu jika kamu sih ya. Main karambol boleh. Waduh, main karambol. Tadi kok susah banget ya masuknya guys. Kok ini gak susah-susah itu ya tadi. Susah deh. Salah. Aku aja terlalu positif. Asik. Enggak kok gak susah nih. Tadi tuh kok susah ya. Bahasa Inggris. Hahaha. Berat sekali itu. Apa yang berat? Pelan-pelan atau double lap kok ini? Abang Gojek malu gak ya kalau aku kasih yang boneka itunya? Motif ininya. Meet and greet bahas politik. Gak dulu kak, makasih ya. Hihihi. Dan jadi 4. Jam sekarang jam 2 ya. Ini jam 3 kelar gak ya? Ya 3 jam. Ngajakin main kamu aja sering kalah di gemas. Kenapa sih? Enggak kok, sama kamu mah gak bakal kalah lah. Gila aja.
Gelaga. Enggak kok, yakin deh, kali ini aku bakal menang terus. Jadi nih kayak kamu yang ejo. Nanti dilihat sama but-but lain. Kayak, apa nih orang nih? Menang terus kalah. Terima kasih Kak Fadil, Discolite-nya lo member aja suka kalah. Dih, itu mah, itu mah, itu mah, itu mah, ya itu mah. Cuma lagi apes aja sih Kak, ya. Ya gak sih? Itu lagi apes aja guys, jadi kayak ya udahlah gitu. Tadi urutannya tuh ini ya. Kita masukin ini dulu biar dia kelar. Kalah menang dapat hukuman. Tapi kalian lebih suka aku kalah kan, guys? Iya kan? Ah, jujur aja kalian semua. Tapi jujur maksudnya kayak aku juga bingung kenapa aku selalu kalah ya, guys. Kenapa gitu? Kayak aku juga gak bisa mendeskripsikan kenapa aku suka kalah gitu loh. Nyai 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 nyai. Yes. Kayak aku juga I don't know. Tapi kenapa aku bisa cepat kalah? Itu bunyi apa deh? Dirasin terus. Itu suara apa sih? Dia jualan atau apa sih? Aku tuh shock tau guys kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang misalnya teriak gitu, sumpah aku takut banget. Kalau tiba-tiba rasa sih maksudnya kayak tiba-tiba ada orang teriak atau tiba-tiba ada orang gedor atau tiba-tiba ada sesuatu lah pokoknya gitu, aku tuh kaget guys gara-gara yang waktu aku cerita itu loh, yang tiba-tiba ada yang gedor pintu aku, pintu kamar aku malam-malam, tengah malam. Ternyata itu tuh kebakaran, kayak aku kaget banget, semua itu kaget banget. Jujur, aku di situ kayak setiap mendengar orang teriak, aku kayak aduh, stop. Kalian bayangin kayak aku sendiri, aku lagi tidur, terus kayak tiba-tiba ada yang ngetok. Tiba-tiba cinta datang, gimana ya? Apa sih? Tiba-tiba ada yang gedor, terus kayak gedornya tuh kayak duduk-duduk gitu loh. Aku kan kayak, ah siapa sih gitu loh malam-malam. Terus pada kayak ribut gitu loh di depan kamar aku. Terima kasih Kak Walt. Ya, terima kasih. Aku lagi packingin guys yang baru join. Eh, banyak juga yang join. Lumayan juga nih. Yang baru join, aku nih lagi packing ini guys. Bukan bebek packing ya. Kita lagi packing untuk kita edisi Ramadan, Lulu edisi Ramadan, asik. Jangan disingkat LRMNDN. Promosi kan? Promosi catering, weh. Enggak ada. Promosi catering. Amin deh, punya catering. Eh, dulu kalian kalau misalnya di sekolah tuh ada ini enggak sih, ada ibu kantin yang buka catering gitu, sumpah. Terus kita kayak tinggal beli catering aja gitu. Jadi, kita enggak usah membeli yang lain-lain lagi gitu. Kan gitu enggak SMP-nya? Giveaway satu bungkus, jangan dong. Ada kan? Dulu tuh kayak udah 4 sehat 5 sempurna deh, jadi kayak sangat menyenangkan. Hello cinta. Ah, prasmanan? Enggak prasmanan, tapi
Eh lucu deh, kayak aku tuh lagi ulang tahun gitu tau, kayak kayak aku lagi ulang tahun terus kayak bagiin. Happy birthday to you, happy birthday to you. Kok ini kayak kempes gitu ya? Yang ini berisi gitu. Enggak kok guys, ini isinya sama kok. Takjil dulu pasti. Bingkisan STS gitu. Boleh. Boleh. Bingkisan STS. Eh, tapi dia udah masuk kan tadi ini. Si Momo. Momo masuk kok. Kayak kepes gitu, aku jadi trust issue. Aku tuh kayak pengen varian, bervarian gitu kan. Kayak ada yang strawberry, ada yang coklat, ada yang coklat-coklat, ada yang keju-keju gitu loh. Jadi kayak ya udah. Perang sarung ya Allah. Terima kasih Kak Faiz. Terima kasih Disco Light-nya. Oma. Aduh, tapi kalau dengeran bina gak sih guys aku? Aduh, jatuh. Masukin cun juga. Iya guys. Ini kayaknya yang masukin cuan agak di akhir ya. Agak di dekat lebaran. Ada nasi kuning gak? Gimana kak? Nasi kuning. Aku gak bagi-bagi nasi kuning kak. Aduh, cuan robek. Aku pikir dia tuh kayak masukin cuan. Gue harus dapet sih. Besar nih orang-orang ini. Nasi ayam berapa kak? Waduh, lagi nggak ada kak, nggak ini, nggak produksi kak. Kasmin, Kasmin. Kalah. Burung dara apa kak? Hey. Terima kasih banyak kak. Sleepy-nya dulu. Eh, sumpah nyari es doger di mana ya guys? Aku kayak please es doger, please. Aku ingin es doger. Come on. Kayak waktu itu kan makan es doger sama kak Gita ya. Terus itu udah aku tuh tidak menemukan lagi es doger. Ada tuh es sumsum. Udah itu doang, es sumsum. Itu doang, jadi kayak aku tidak menemukan lagi. Emang kamu puasa? Puasa dong kak. Kok kamu meragukan gitu sih kak? Jadi aku tuh sekarang kalau tidur tuh harus ini guys. Ini kan jadi ada dua selimut. Jadi ini kayak selimut yang ini di aku leherin di aku lingkarin di leher aku. Aku lingkarin di leher aku biar dia kayak anget gitu loh. Karena aku mampet kalau misalnya ini. Eh tapi aku udah lama tau gak makan ini. Iya. Yeah. Ini dia pokoknya. Jadi ingin. Nanti deh. Bukannya lebih suka kolak apa nih? Eh pokoknya kolak bikinan mama aku tuh udah gak ada duanya deh. Sumpah aku tuh kalau misalnya beli di luar kayak gak suka deh kayaknya kolak. Aku kan belum pernah kan, kayak tahun kemarin kan aku juga puasa sendiri kan di kosan. Terus kayak
aku beli kolak kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus kayak dia tidak seenak buatan mama aku, tapi enak, maksudnya kayak enak ya udah kolak gitu kan, tapi lebih enak punya mama aku guys. Mama aku tuh tidak ada tandingannya kolak. Info PO kolak mama. Mama siapa? Info azan maghrib jam 6.00 berapa ya? Lewati mak. Masakan ibu memang enggak pernah jual. Iya kan? Ya masih. Aku pucat beti ya guys, kayak orang sakit loh. Mengapa harus dia merebut dirimu? Wow. Nanti gimana ya cara ngasih ke bapaknya? Aku tuh kadang kayak bingung gitu loh. Nanti pas-pas gimana ya? Pas udah turun kali ya. Bapak, aduh, coba kita coba. Bapak, bapak punya anak gak? Enggak usah ya, enggak usah. Bapak, ini ada, ini buat bapak. Ngomong gak? Kalian pernah gak sih kayak mau memberi sesuatu gitu ke orang? Kadang tuh bingung kayak mau ngomongnya tuh gimana kayak eh kamu gitu kan kayak hah? Orang kaget gak sih kalau tiba-tiba kita eh gitu. Ini mau mandi ya, aku belum mandi nih. Hati-hati aja diserbu. Hah? Maksud diserbu gimana sama siapa? Langsung kasih aja. Masa gak ada basa-basi sih guys? Masa tiba-tiba, nih pak, gitu. Ih, dia kaget gak sih? Makasih kak bunda saput. Ngambek. Langsung bilang aja I love you. Eh tadi aku udah masukin ini belum ya guys? LPCL guys? Ya. Ya. Aku lupa. Kita masukin aja deh. Dirimu enggak kok yang lain kayaknya udah deh. Ya udah kok. Ya udah. Udah kok udah. Kayaknya tadi doang deh aku lupa. Dia merebut. Oh iya kelihatan. Ya udahlah. Jadi pengen buka kali kita. Buka bungkusnya doang guys, maksudnya bukan buka puasa. Aigo. Mandi udah setengah tiga. Oh, udah setengah tiga ya Allah. Terima kasih guys. Di sekolah itu siapa lagi nih? Thank you kak, kak bunda Saputi. Kenapa nih? Nih, kasihin yang ijo-ijo seger nih, seger. Ini belum nih, si trick and trick. Dia merebut. Eh ada yang bahasa Thailand nih. Sawadikap, sawadikap. Sodika. Kita kasih permennya 2 nih. Ini 3 nih salah-salah. 2 ya guys. Karena semuanya 2, jadi kita harus adil. Udah, tinggal dibungkus. Paket 50.000 dapat aja kakak. Waduh, sih gak jualan nih kak. Coba cari di mana kek. Lucu banget, jadi banyak.
surprise. Seru ya? Seru banget, sumpah. Ini ide buat kalian kalau misalnya kalian mau ngasih THR gitu, kayak kayak atau mau ngasih ngasih barang lebaran ke anak-anak kecil tapi nggak mau ngasih duit, kasih gini aja guys. Ya gak sih? Seru tau. Kirim, waduh, kirim ke Jogja berapa lama? Waduh, Kak. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Belum ngajian. Ya nih, belum ngajian. Bisa COD, Kak? Aduh. Gimana ya, Kak ya? Enggak bisa, Kak. Antar aja only soalnya. Kenapa harus dia merebut dirimu? Wow, wow. Bila cinta, bila. Ih, banyak warna hijau. Aku cuma warna ini, warna ungu. Kamu banyak warna hijau sih. Eh, dia sekarang nggak sempit-sempit banget loh guys, maksudnya. Oh, dia bisa ya? Apa kamu melebar? Apa aku yang salah tadi posisinya ya? Susah. Ini 4.000 orang nih lagi rebahan aja kah? Atau lagi kerja, sambil kerja kah? Apa nunggu buka kah? Apa lagi seduh teh kah? Teh, tereh, teh. Kita ambil kardus. Wow, ini kardus apa guys? Dirimu. Kita susun dulu, susun tata, susun susun tata, susun tertata. Bersihlah, udah pernah. Bersih dulu. Ih, gemas. Gemas loh. Coba sini. Sumpah, siapapun yang ide ini di TikTok, sumpah kalian keren banget guys, sumpah. Kalian luar biasa. Ide apaan lagi? Ini, bikin ini. Kayak makasih banyak gitu loh. Kayak kalian punya ide-ide cemerlang lainnya? Esainya tadi salah deh. Udahlah. Tadi aku yang ini ya? Yang ini nih harusnya sama. Yang ini tuh harusnya sama yang ini. Yang ini sama yang ini. Ya, udahlah. Yaudah. Hello panda. Nyanyi lagi dong lu. Apa? Aku dengar kamu. Ah, serak banget guys. Di tempat ini ku cari khawatir. Ku ingat lebih cerah dari siapapun. Aku dengar kamu pindah ke suatu kota yang sangat jauh. Ku ingin di saat-saat terakhir bisa ucapkan selamat tinggal. Sangat estetik ya kamarnya. Gak tau aja sebelah sana. Udah kayak gudang. Gudang garam. Dirimu mengendarai.
Eh, tadi udah dimasukin ini belum ya? Ini. Ayo. Nger deh kamu. I miss you, yes. Aku tidak lupa pertemuan itu. Meskipun itu bulan Desember, tapi terasa seperti ah nggak bisa bindeng ah. Ku jadi harapku, ku ingat pertemuan ya tuh lebih cerah dari siapapun. Kayak makin banyak ya. Eh guys, info ya kalau udah jam 3. Bisa ucapkan selamat tinggal. Dirimu menaiki motor. Eh. Cinta berwarna apa? Seperti apa? Ah. Biarkan angin masuk. Tirai angin. Eh, jadi kemarin tuh aku tuh kayak melihat video-video ini tau guys. Video-video kayak flight inti, kita latihan. Terus kayak apalagi pas belajar ini kan, apa namanya waktu yang graduation kajainan gitu. Kajinan. Kenyataan yang telah ternoda. Itu tuh video latihannya. Kita aku ngelihatnya video latihan waktu kita di timti kan. Aku kayak mana sih? Waktu kita latihan di timti. Jadi kayak oh my god, kita semangat banget waktu di timti kayak. Itu sampai harusnya tuh enggak loncat, kita semua loncat tuh kayak. Hah? Kayak hah gitu. Terus nostalgia ini juga apa namanya? Saka agari aku hentakkan kaki ke tanah. Matahari pun terlihat ikut berputar. Bener gak sih? Lupa deh liriknya. Itu kayak berapa tahun yang lalu ya guys? 3 tahun yang lalu? Apa 2 tahun yang lalu? Saatnya menjadi seekor burung. Seseorang pun menangis. Inilah guys, sama ini. Aku suka. Kau tak cukup ikemen, sangatlah menyebalkan. Saat dengan so akrab. Eh guys, ah. Jeng jering jeng jing 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 jeng. Itu sangat menyenangkan tuh guys. Dia ya, kasih kayak awalnya. Jeng jering jing 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 jeng. Jering jing 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 jeng. Jeng 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 jeng. Saka agari aku hentakkan kaki ke tanah. Matahari pun terlihat ikut berputar. Saka agari jika tentu tumbuh dewasa. Sambil dance tuh. Aduh. Kakak aja yang dance gimana? Kayaknya salah deh lirik. Terus apalagi sih? Saatnya menjadi seekor burung. Terus ini. Keringat itu tak akan benam. Tak akan mengkhianati. Eh iya sih. Bener itu ya? Salah ya? Kamu pernah bawain? Enggak pernah, tapi aku pernah nonton TWT guys. Sangat so fun. Sangat so fun. Eh dulu tuh ada gak sih nama fans so fun santun? Iya gak sih? Aku inget deh waktu itu ya. Waktu masih akademi.
Jeng jereng jeng 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 jeng. Sungkem sepuh kenapa sih? Apa lagi ya? Bisa aja lu mukanya, maaf ya. Aku tuh kata orang emang muka gue, muka gue tuh kayak gak nyelau gitu. Aku juga gak ngerti kenapa muka aku tuh kayak gak selau gitu. Aku juga gak tahu loh kok nanya saya. Sekarang jam berapa guys, by the way? Lu lapar gak? Alhamdulillah belum. Aku tadi sahurnya makan buah guys, lumayan banyak makan buahnya. Makan buah pepaya sama pir. Kemarin juga aku buka pakai itu karena aku kemarin uang di ATM ini udah sekarat ya. Terus aku kayak harus membeli berbagai macam makanan buah gitu buat di kosan karena tidak ada makanan. Karena aku tipe orang yang kayak dulu udahlah sahurnya yang ini aja lah, yang simpel-simpel aja dah. Oh, masih jam segitu. Gak pakai nasi? Enggak, Kak, males. Ya, aduh, udahlah. Sahur mie instan, Kak. Sumpah, tapi kalau misalnya kita sahur mie instan ya, itu tuh bikin cepet lapar tau, guys. Kayak jam 9, kayak bangun tidur kita udah lapar lagi, sumpah. Percayalah. Gak tau sih ini sugesti aku atau gimana kayak. Tapi aku selalu merasa kayak gitu kalau misalnya kita makan mie tuh kayak besok lagi tuh udah lapar weh. Ya gak sih? Kalian gitu gak? Apa aku doang? Apa aku aja yang di sini kayak gitu? Karena micin. Micin gue ya, no. Setuju kan? Iya kan? Makan nasi padang dua. Waduh. Kak, itu apa tidak begah, Kak? Makan dua nasi padang ketika sahur. Itu the real, gak usah tidur, jangan tidur deh kayaknya. Ikut berputar saka agari cika. Makan warteg komplit. Ini aku baru menemukan jelly-jellynya ini cuma yang ungu cuma dua loh. Dari tadi warna hijau. Gimana sih? Lu pernah batal, sengaja batal puasa gak? Ngapain? Gak pernah dong. Susah ya, apa namanya, batalinnya. Susah ya bayarnya. Enggak susah sih sebenarnya. Cuma kayak, kan harus ganti di hari lain gitu. Jadi kayak, kenapa kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti gitu ya gak sih? Cantiknya osiku. Mau ya, mau osinya. Itu bayar susah. Benar. Kayaknya aku tadi salah lagi deh. Yalah, emang LL selalu salah. Candel LL. Lihat SR lu sambil makan keripik, buset. Guys, serang. Serang mereka semua. Gak puasa. Puasa bukan berarti aku pegang makanan aku gak puasa ya guys ya. Ini aku lagi kayak buka warung ini. Seru banget. Saatnya. Tapi menurut kalian lagu teraneh yang di JKT apa guys? Kan kemarin tuh sempat dibahas ya guys ya di Twitter. Karena asmara tak terkalibrasi, frekuensi yang sama.
maksudnya kadang tuh aku merasa aneh, cuma kayak kadang pernah gak sih mikir kayak, kok lu bisa kepikiran sih buat lagu kayak gini? Kan sih gak sih? Kayak malah ke, kayak apa ya, kayak hah, kok jadi keren gitu loh. Ya gak sih? Pernah gak? Aku sering banget mikir kayak gitu, kayak lagu-lagu JKT. Kayak merasa, ah, apa sih? Maksudnya kayak kayak ikan migrasi. Maksudnya apa ikan migrasi gitu loh. Tapi emang ada maknanya, ngerti gak sih? Jadi kayak kalau misalnya dicari tahu lebih lanjut maknanya tuh kayak jadi kayak, hah, kok lu bisa kepikiran buat kayak gini, buat bikin lagu kayak gini, ya gak sih? Ayah sesanti banyak dan pemuda, anak tutup mata, uang dan ringgit, anak takkan heran. Mizuno Sahibu yang bener aja kak, ya Allah. Papan penanda isi hati. Iya, kayak papan penanda isi hati tuh kayak what do you mean? Jadilah batu yang berkitar. Tapi keren loh ya. Kok bisa ya menciptakan lagu se hebat itu? Kayak gak kepikiran aja gitu. Kayak kalau di kipir-kipir tuh kayak kipir-kipir. Kipir-kipir, selok kasir. Enggak guys, enggak guys. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. 25 menit. Gak mau coba bikin lagu. Semoga ya bisa ya. Semoga yang disemogakan. Apa ini? Aku dapat sesuatu, guys. 4 boys. Kumpulkan semua serinya. Apa ini? Apa sih? Bukan. Jadi dulu deh guys, bukannya gak sulit ya, kita selesain dulu. Abis itu aku harus kegiatan soalnya. Duh, bongbor dulu deh. Oke. Kamu udah masuk belum jeli-jeli? Belum ya jeli? Belum jeli. Oh ini nih. Jeli-jeli. Jeli-jeli. Bukan. 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 Aku udah lama tau gak ngeliat permen itu yang tadi aku tunjukin, sumpah. Kayak padahal masih ada sih, maksudnya di supermarket, cuma kayak aku tidak pernah berencana untuk membelinya gitu loh. Tapi kayak dia sangat menarik pas aku lihat di e-commerce. Tadi aku masukin stiker gak ya? Masukin kali ya. Ya udahlah, kalau gak ada, tadi cuma apa-apa. Wah, ini tinggal terakhir yang ini. Ramadan. Ramadan. Ramadan bulan berkah. Semua manusia berusaha mengamalkan ibadahnya. Ramadan, Ramadan tiba. Ku pakai pecinya, lalu mukenanya. Tadi aku ngomong apaan ya? Ngalir ngidul.
Marhaban, marhaban, tiba. Ini gak sih tahun kemarin tuh? Salah ya, salah nada ya. Maaf. Oh iya, gini aja caranya. Ih, gak ada minumnya, gak apa lah ya. Harusnya kita beli susu ya. Susu yang kecil itu nanti, nanti deh. Kloter 2 guys, kloter 2. Mendekati lebaran. Sih, itu kayak aku tahu cara gimana. Ini kayak ini Pak buat buka puasa gitu. Oh iya Pak, ini ada sedikit buat buka puasa gitu. Oke. Okay. Ya, gitu aja. Beli es cekek. Apa itu es cekek? Ternyata bapaknya nonton showroom. Waduh. 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 Aku mau kalau dulu. Buat buka mah gak kenyang ini. Iya ya, maaf ya. Bapak maunya nasi ya, Pak? Plot twist. Apa plot twist apa? Seru banget sih. Amazing Spider-Man. Beli, oh iya, beli minuman itu ya. Iya benar. Ih, makasih loh sarannya loh. Tapi biasanya kalau cemilan-cemilan gitu kalian sukanya apa sih guys? Kayak yang kecil-kecil ya, maksudnya nggak yang gede, nanti kan nggak muat ya, nggak masuk dia. Makasih ya buat diskolatnya Kak Silvi tadi, Kak Jo Fernandes. Buka telur dinonya. Sabar Kak, belum selesai. Kita selesaiin dulu. Coklat. Coklat apa nih? Bumbung. Iya. Ya sih, itu juga enak. Bener. Nanti ya. Belum selesai guys, masih ada 3 lagi. Masih ada berapa nih? Oh 2 lagi guys, ya ampun, bentar lagi selesai. Ya ampun. Ya ampun, bentar lagi selesai. Tadi masukin apa? Jadi ini ya, ini kita lagi selesai nih, nanti yang terakhir kita tunjukin. Mau bagian di mana itu bagian? Di dekat kosan aku aja guys, masa di dekat kosan kamu? Atau di dekat rumah kamu? Bang SMS siapa ini bang? Bang pesannya kok pakai sayang sayang?
Boleh, boleh. Boleh apa? Bang SMS siapa ini bang? Bang pesannya kok pakai begini sendiri aja kah? Iyalah. Masa pakai tim kan? Tim apa? Aku baru tahu lihat yang ini. Dari tadi cuma satu deh kayaknya itu. Apa ini aku bagiin sendiri nanti Nadian kamu bikin sendiri ya Nadian ya. Tim apa? Tim Hore. Tanggal tua nih. Enggak, ini pasti mau kampanye. Enggak weh, apaan? Kampanye terselubung. Enggak woi. Netting kan, netting. Minta dikit lu. Beli ah kak. Buset, 5.000 orang melihat aku packing. Packing. Ini ya guys, ini plastik terakhir guys. Jadi ini adalah ini pertama. Kita masukin ciki-ciki. Terus kampanye sen batu. Udah bener. Ini ya guys, itu tadi udah. Kita masukin ini. Ntar deh guys. Oh iya. Ini kita masukkan. Oh my god, kelihatan lagi ya. Yaudah. Saya mah anaknya pasrah banget nih. Pasrah. Pasrah. Pasrah banget, pasrah. Ini Momochi, Momochi, Momochi. Waktunya 10 menit lagi ya kak. Oke kak. Tadi aku showroom dari jam berapa ya guys? Waduh, kok dia gak masuk ya guys ya? Bikin berapa lu? Bikin kan? Bikin 20 kak. Bisa di check out ya di keranjang kuning. Enggak dong. Aduh yang ini ditaruh atas aja bisa gak? Harusan. Aduh. Waduh. Waduh, dia keluar dulu kali ya nih si. Si trick and trick ini. Susah ya. Ya. Ini menggembung dulu. Dah. Sudah ada 200. Pasan dulu iya. Iya, ciki-ciki dulu tuh kayak pada gede-gede ya, guys. Kok sekarang kayak makin menciut gitu, guys. Masa enggak? Apa kita yang membesar? Kata abang aku sih. Katanya ini kita aja yang membesar gitu, guys. Jadi kayak jangan seuzon gitu. Padahal emang nyatanya emang mengecil sih menurut aku. Saya masih berusaha ya, guys ya. Agak sulit. Aduh, kenapa sih dia sulit? Au. Nah. That's right, I like. Shut the. Kelihatan ya. Terakhir guys. Jangan diciumin jadi.
pucet banget. Masih ada sisa sih guys sebenarnya. Cuma ya udah. Kita beli bungkusnya 20 guys. Ini sisa-sisanya nih. Nih. Ya gitu. Aduh. Banyak ya. Ini sangat tidak ramah. Sangat tidak ramah. Nih guys, kita buka. Caranya gimana sih? Lempar ke lantai. Kita gunting deh guys. Tuh. Rusak kuku nih. Dua. Dua. Bentar guys. Au. Bentar ya. Wah. Wah. Ini apa guys? The. Oh. Mari kita buat. Guys. Apa sih ini? Apalah? Apa sih? Gini. Gini, gini. Masa dempet, guys? Udah lah, aku menyerah. Aku menyerah guys, menyerah. Ya. Aku keluar dulu. Oke. Terima kasih banyak yang udah nonton show rumah aku ya. Terima kasih banyak karena aku mau siap-siap mau kegiatan hari ini yang mau. Terima kasih Bunda Saput. Ih, jangan ngambek mulu ah. Kak Ifat, Kak Silvi, Kak Akun Menabung, Kak Alfandi, Raka, Kak Yuno, Kak Faiz, Kak Muta, Kak Ayam, Kak Lutfi, Kak Fandimas, Kak Fadil, Kak suamiku. Yang telah kita bikin tadi. Yeay, nanti aku kasih ke Abang Ujol. Kalian yang Abang Ujol sukanya yang ini atau yang ini? Jadi vote kiri apa kanan? Oh, jadi kalian ini mirror ya? Aku kasih yang kanan deh. Soalnya dia agak boneka-boneka gitu, kayak takut abangnya malu. Oke. Terima kasih banyak juga yang udah ngasih gift. Oke. Jangan lupa serot.
Okay, dadah. Bye.